Reza asal Jeneponto, begitu dia dikenal sang pemilik suara yang mirip dengan mendiang Nike Ardila ini. Viralnya Reza di media sosial mengundang banyak khalayak yang ingin tahu soal kehidupan Reza. Seperti diketahui, Reza merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Rabainai dan Norma yang tinggal di pedalaman desa di Kabupaten Jeneponto. Reza sedari kecilnya memang hobi menyanyi. Dari awal, Reza memang dianggap warga sekitar desa tempatnya tinggal memiliki suara yang bagus dan mirip dengan Nike Ardila. Sayangnya, Reza putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Bahkan Reza bersama orang tuanya tinggal di rumah yang terbilang sangat sederhana di dusun Bonto Tinggi, desa Marayoka, kecamatan Bangkala, Jeneponto. Sementara pekerjaan orang tua Reza hanya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga sambil bertani membantu suaminya bertani di sawah dan kebun. Berikut ini adalah potongan video suara Reza mirip Nike Ardila yang sempat viral videonya di media sosial.